Ya, Imam Hambali itu pendiri mazhab Hambali, namanya Ahmad bin Hambal. Beliau ini termasuk orang yang pertama kali membid'ahkan baca Quran di kuburan. Tapi begitu ditegur sahabatnya, bahawa dia mendapatkan suatu riwayat dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar minta dibacakan awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah di kuburannya. Nah, langsung Imam Ahmad meralat, tak jadi dia membid'ahkannya. Nah, akhirnya beliau pun berpendapat. Apa pendapatnya Ahmad bin Hambal? Apabila kalian memasuki kuburan, maka bacalah Al-Fatihah. Nah, beliau bilang begitu. Ya, bacalah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kemudian dua surah perlindungan, Al-Falaq dengan An-Nas. Hafal lah tu. Hafal kan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghir miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dawrain amin. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Mu'in, ya, sambungan mengenai ziarah kubur. Selanjutnya pengarang kitab mengungkapkan yusannu kama nassu, ya, alaihi ayaqra'a minal Qur'an ma tayassara alal qabri. Disunnahkan sebagaimana dinaskan padanya, yakni untuk membaca bagian daripada Al-Qur'an, ya, bagian daripada Al-Qur'an. Maksudnya disunnahkan bagi yang ziarah, ya, bagi yang ziarah ke kubur disunnahkan untuk membaca, ya, bagian daripada Al-Quran, karena banyak juga riwayat, ya, ya, ada riwayat hadis, dalam sebuah hadis diungkapkan oleh Nabi SAW, man zara qabra walidayhi, siapa yang ziarah kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, faqara indahu yasin wal qur'anil hakim. Kemudian ia membaca di sisi kuburan itu surah Yasin sampailah selesai. Ghufirallahu bi'adadi dhalika ayatan aw harfan, maka diampunkan baginya sebanyak ayat
atau huruf yang dibaca. Nah, berapa ayat surah Yasin itu? 83 ayat. Hurufnya? 3000. Hurufnya 3000. Jadi tidak cukup dengan ayat tetapi huruf hitungannya. Nah, jadi siapa pergi ke kuburan orang tuanya atau yang lainlah karib kerabatnya, maka diampunkan baginya orang kubur itu sebanyak ayat atau huruf daripada surah Yasin. Nah, bagaimana kalau tidak hafal surah Yasin atau lambat membaca surah Yasin atau terbata-bata membaca surah Yasin? Ambil yang mudah. Ya, ambil yang mudah saja boleh. Ya. Mana yang mudah? Nah. Wa anil imami Ahmad bin Hanbal. Ya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Ya, Imam Hanbali itu pendiri mazhab Hanbali, namanya Ahmad bin Hanbal. Beliau ini termasuk orang yang pertama kali membid'ahkan baca Quran di kuburan. Tapi begitu ditegur sahabatnya bahawa dia mendapatkan suatu riwayat dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar minta dibacakan awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah di kuburannya. Nah, langsung Imam Ahmad meralat. Tak jadi dia membid'ahkannya. Makanya setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal ya mengkaji menemukan hadis dan sebagainya. Nah, akhirnya beliau pun berpendapat. Apa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, annahu qol, dia berkata, "Idza dakhaltumul maqabir," apabila kalian memasuki kuburan, "faqra'u bi fatihatil kitab," maka bacalah Al-Fatihah. Beliau bilang begitu. Ya, bacalah Al-Fatihah wal Ikhlas dan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kemudian wal muawwidzatain. Dua surah perlindungan, Al-Falaq dengan An-Nas. Hafallah tu. Hafal kan tak? Al-Fatihah, Qul Wallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Itu dah paling mudah dah tu dah. Ya, tidak harus surah Yasin. Yang tak lancar bacanya, jangan baca surah Yasin. Ikut pendapat ulama besar ni, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian kata beliau, setelah kalian membaca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, waj'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabir. Nah, jadikan pahala yang demikian itu, yang empat surah ini, kepada ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim. Sesungguhnya bacaan itu sampai kepada si mayat. Ini ulama besar nih ngomong nih, bukan ulama tanggung-tanggung. Ya. Nah, kita ini ulama kecil ya kita percaya, apalagi ulama besar. Ya. Nah. Jadi beliau ngambil pendapat begitu. Jangan disusahkan dengan surah-surah yang panjang-panjang. Baca surah yang pendek. Ya, baca surah yang pendek, datang di kuburan udah bacakan doa. Tak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arabnya begini, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan bin fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang aku baca kepada fulan bin fulan. Siapa dia? Masukkan namanya. Sampai begitu saja. Pendek kan? Tak panjang. Ini ada ngomong, Pak Ustaz, macam mana baca doa tahlil? Disangkanya panjang-panjang. Intinya inilah ini. Intinya ini saja. Ya. Jadi siapa yang membaca surah tadi, doanya begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila Muhammad bin Husain. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pendek, singkat, tepat lagi. Intinya kan itu, sampaikan pahala yang aku baca. Itu saja intinya. Kepada Sianu, si Pulan bin Pulan, sampai. Ya. Oh Pak Ustaz, saya tak pandai bahasa Arab. Boleh bahasa terjemahan. Udah baca Alhamdulillah, selawat dengan Nabi. Ya Allah, sampaikan pahala yang aku baca kepada Pulan bin Pulan, sebutkan. Kalau tiga orang, tiga orang sebutkan. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah, itu mudah dah sudah. Ya. Nah, kemudian ma tayassara 'ala al-qabri. Nah, jadi bacalah Al-Quran apa yang mudah tadi, ya. Al-Fatihah mudah, tak mungkin orang Islam tak hafal Fatihah. Suratul Ikhlas apakan lagi, Al-Falaq, An-Nas, oh Masya Allah, pasti banyak yang hafal, itu yang paling mudah. Nah, cuma baca Yasin lebih bagus. Mana tadi itu? Ya, ada satu riwayat nih, ya. Satu riwayat ini saya kisahkan nih. Jadi hikayat ini benar adanya. Ini dialami orang-orang yang salih. Ya. Dihikayatkan ba'du ahli ilmi anna rajulan ra'a fil manam. Ya, ahli al-quburi fi ba'dil maqabir. Sebagian ahli ilmu berkata, sesungguhnya seseorang telah melihat dalam mimpinya itu ahli kubur, ya, sedang keluar. Dalam mimpi dipertemukan dengan orang ahli kubur. Orang ahli kubur itu keluar dari kuburannya, ramai berdiri di luar permukaannya. Ya. Kemudian mereka mengambil sesuatu, ya. Apa yang mimpi ini tak ketahui apa yang diambilnya ni. Ada barang yang diambilnya. Nah. Dan dia merasa heran yang demikian itu. Tapi di antara mereka yang ramai-ramai tadi itu, ada orang yang tidak mengambil, duduk santai saja di belakang. Ya, duduk santai di belakang. Ya. Dan dia tidak mengambil sebagaimana yang lain. Ya, pada nautu minhu wa sa'altuhu, aku dekati dia. Aku dekati dia. Nah, kemudian aku tanya. Malladhi yaltaqatu haula. Dia tanya kepada duduk tu, itu orang yang ngambil macam-macam diambilnya tu, apa yang diambil? Yang duduk di kursi tu bilang, yaltaqatuna ma yahdi ilaihimul muslimuna min qira'atil Qur'an was-sadaqati wad-du'a. Dia itu, mereka semua itu sedang mengambil sesuatu, itu adalah hadiah dari orang muslim kepada mereka dari sedekah Al-Qur'an, apalagi sedekah makanan kepada fakir miskin atas nama dia, kemudian doa. Jadi ternyata begitu orang kubur, ya. Dia berebut mengambil sesuatu kiriman dari keluarganya, ya, sedekah bacaan, sedekah sesuatu, dan doa-doa. Faqala faqultu lahu, aku pun berkata kepada yang duduk ni, falamla taltaqatu anta ma'hum, kau kenapa tidak ngambil kayak yang lain, kau duduk santai je ni. Nah, ya, qala ana ghaniyun an dhalik,
aku dah kaya dah, kata dia. Oh, bayang kata, aku sudah kaya, tak seperti mereka itu. Nah, fakultu bi ayyi syai'in anta ghaniyun. Aku tanya lagi, apa yang menyebabkan kau menjadi kaya tak seperti mereka itu yang berebut mengambil sesuatu dari sedekah doa, Al-Quran dan sedekah makanan? Qala, dia pun berkata, ya khatatamatin yaqrauna wa yahdiha ilayya kulli yawmin waladi yabi'ul zalabiyah fis suqi. Dia pun bilang begini, dia bilang, aku ini setiap hari mendapatkan hadiah dari anakku khatam Al-Quran, kata dia. Dan anak aku penjual zulabiyah. Zulabiyah tu kalau kita ni seperti kuih serabi. Tahu serabi? Orang Bugis tu kalau tahlil malam 25 pakai serabi. Ada orang Bugis ni? Betul lah ni? Malam 25 orang Bugis tu makan pakai serabi. Ya, seperti kokis, dia warna putih, kasih gula, gula santan, gula merah tu. Itulah yang dijual anak itu tersebut. Bapaknya dalam kubur beritahu yang mimpi itu. Setiap hari anakku mengkhatamkan Al-Quran dan dihadiahkannya kepadaku. Dan dia penjual kuih zulabi di pasar, kata. Pasar itu cuma satu saja. Disebutnya lagi profesi anak itu. Masya Allah. Maka dia kaya. Setiap hari khatam Quran datang. Nah, akhirnya dia bilang apa? Falamma istayqazatu dhahabtu ila suqi. Maka begitu aku bangun dari tidur, aku pergi ke pasar langsung, kata dia. Ku cari penjual zulabi itu, kata dia. Ku cari, fa idza shabbun yabi'u zulabiya. Dapatlah seorang pemuda menjual kuih zulabi. Wa yuhariku syafataihi. Aku pandang dia punya lisannya bergerak-gerak membaca sesuatu. Nah, dia pura-pura beli lah. Sambil-sambil dia nanya, apa pertanyaannya? Bi ayyi syai'in taharraka syafataik? Apa yang menyebabkan kau bergerak-gerak mulut ni? Dia bilang, aqra'ul Quran. Aku baca Al-Quran, wa ahdihi ila walidi fi qabri, dan aku hadiahkan pahalanya kepada orang tuaku yang berada di dalam kubur, kata dia. Masya Allah. Apa tak kaya? Hari-hari khatam Quran datang. Kalau kita tidak mungkinlah khatam Quran, baca Yasin tidak ada capek. Minimal baca Al-Fatihah saja. Nah, coba tiap hari lazimkan baca Al-Fatihah untuk orang tua. Bukannya panjang, pendek. Ini penjual kuih zulafi ini khatam Quran, dihadiahkannya tiap hari. Nah, berarti sudah hafal Quran itu dah. Sambil buat kuih, sambil baca Quran, hafal dia. Diniatkan dari pasar itu pun sampai, apalagi dari rumah. Jadi ini akidah yang kita yakini, bahwasanya bacaan itu sampai. Ya, sampai bacaan. Jangan khawatir. Ya. Dan ini diamalkan oleh guru-guru kita. Termasuk pengamal zikir tarekah, itu harus kirim Al-Fatihah. Kalau tidak, tak berkah amalan. Al-Fatihah itu, zikir itu. Fatihah Nabi, Fatihah guru-guru. Ketiga, Fatihah summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimat. Bapakku, ibuku, orang muslim lain. Hari-hari kirim Fatihah. Ya, tanpa kita sadari hari-hari kirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita itu. Pengamal zikir tarekat tak jadi amalannya kalau orang tua tak dikirim Fatihah. Dari mulai Nabi, guru-guru, orang tua. Nah, kemudian fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblah. Ya, kembali kepada kitab. Maka berdoalah kepadanya dengan menghadap kiblat. Kenapa berdoa setelah baca Al-Quran? Karena dengan membaca doa setelah baca Al-Quran itu lebih besar untuk diijabah oleh Allah.
Kata ulama, termasuk salah satu doa didengar Allah setelah baca Al-Quran. Silakan jamaah baca Quran surah apa pun, setelah itu doa sama Allah, peluangnya diijabah. Apalagi khatam. Apalagi khatam. Apa kata Nabi, siapa yang menghatamkan Al-Quran, diaminkan 60 ribu malaikat. Jadi si anak tadi penjual kuih zulabi khatam Quran, dia doakan, ya Allah sampaikan pahala khatam Quran kepada roh bapakku dalam kubur, diaminkan 60 ribu malaikat sampai kepada dia. Jadi bacaan pahala Yasin dapat, doa pun semakin diijabah karena setelah membaca Al-Quran, dan pahalanya sampai kepada si mayat. Ya. Baik, selanjutnya wassalamun lizairi ala ahli al-maqbarah umuman thumma khususan. Disunnahkan yang ziarah ini memberi salam, ya, yang ziarah disunnahkan memberi salam kepada ahli kubur, ya, pertama dengan umum, kemudian khusus, ya. Saya ulangi, umum kemudian khusus. Memberi ziarah ni, ya. Fayaqulu, dia mengucapkan, kalau masuk kuburan ni, masuk pintu gerbang, masuk perkuburan, assalamualaikum daraqumi mu'minin, salam kepada kalian perkampungan kaum mukminin. Nah, itu masuk kuburan, sifatnya umum. Berjalanlah kita setelah itu masuk dalam kuburan, usahakan jangan menginjak di antara dua mizan, ya, jangan menginjak di antara dua mizan. Kalau dapat di antara kuburan lewat, ni kuburan, ni kuburan, di antaranya kita lewat, itu yang terbaik. Nah, sambil berjalan, nah, kemudian wa inda awal maqbarah, tadi pertama kali masuk kuburan, kemudian wa inda qabri abihi, sampailah ke kuburan bapaknya. Masalan, contohnya, diucapkan assalamualaikum ya walidi, salam kepada engkau wahai bapakku. Tak sebut nama pun tak masalah, dah tahu dah Allah itu bapak kita itu dah. Ya, mau sebutkan pun boleh, tak masalah. Tapi kalau begitu saja sudah cukup. Salam kepada engkau wahai bapakku. Ya, baru duduk, bacalah Yasin. Ya, Fatihah Nabi dulu. Fatihah Nabi, baca Yasin terserahlah. Oh, tak mampu baca Yasin yang tadi, Allahad, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Itu yang lebih bagus adabnya, ya. Kalau umpamanya beri salam yang ini tak faham, udahlah yang umum saja. Begitu masuk pintu gerbang, assalamualaikum ya ahlul kubur, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Udah masuk, itu paling mudah dah tu dah. Ya. Sampai kuburan bapak kita, assalamualaikum ya walidi, salam kepada engkau wahai bapakku. Kemudian duduk, Fatihah Nabi, baca Yasin. Selesai baca Yasin, doa tadi, sampaikan pahala bacaanku ini ya Allah kepada almarhum bapakku, Allahumma filahu warhamhu. Atau dua orang, bapakku dan ibuku, Allahumma filahuma warhamhuma wa'afihima wa'afwanhuma. Atau ramai, bapak, ibu, kakek, paman, Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afuham wa'afwanhum. Tutup dengan salawat, tutup dengan tahmid alhamdulillah. Selesai sudah. Ya. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Abu Razin, ini Abu Razin ini seorang sahabat. Abu Razin berkata, ya Rasulullah, inna tariqi alal mauta. Sesungguhnya perjalananku ini ya Rasulullah melewati kuburan, tempat orang meninggal. Fahalli kalamun atakallamu bih, apa yang aku ucapkan kalau aku lewat di perkuburan ini ya Rasulullah. Nah, idza maratu alaihim, kalau aku melintasinya, qul, kata Nabi, ucapkan assalamu alaikum ya ahlul kubur. Ini tadi ini, salam kepada engkau wahai ahlul kubur.
minal muslimina wal mu'minin, orang muslim maupun orang mu'min. Sampai situ pun boleh. Mau sambung lagi, kata Nabi, antum lana salafun, kau telah mendahului kami, wa nahnu lakum taba'un, kami akan menyusul. Nah, itu jangan ragu tu. Kalimat terakhir tu jangan ragu. Kita pasti menyusul. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, sesungguhnya kami bakal bertemu dengan engkau, pasti bertemu dengan kalian. Ah, ini ucapannya, ini yang paling bagus. Kalau mau dicatatkan nanti boleh ya, ini ucapan yang paling bagus. Minimal tadi, assalamualaikum ahya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin, selesai. Itu paling pendek ya. Walaupun muslimat, mu'minat tak disebut, itu sudah mewakili. Nah, kemudian Abu Razin berkata, hal yasma'un, apakah dia mendengar ya Rasulullah? Qala yasma'una wa la yastati'una ayujibu, dia mendengar, kata Nabi, tapi dia tak bisa menjawab. Dan memang kita tak mau mendengar jawaban dia. Betul tak? Kau dengar jawaban dia lah hari kita ni. Apa sebab kita tak mendengar? Kerana sudah bersifat roh. Kapan kita mendengar? Dalam mimpi, kalau ketemu dia ngomong, kita dengar. Tapi ingat, bukan dengan pendengaran ini. Pendengaran di alam mimpi namanya alam misal. Jadi dalam mimpi kita ketemu dengan dia, dia ngomong, kita dengar tak? Dengar. Kita mimpi dengan orang tua kita, apa kabar mak, apa kabar pak, biasa kita, dia penjawab. Gimana? Pendengarannya mana? Bukan pendengaran fisik ini, itu sudah berlaku di alam gaib sudah. Ya, kita tidak dengar, padahal jawaban dia didengar makhluk yang lain, tapi kita tak dengar. Memang harus tak dengar kita, kok dengar bahaya. Ya. Fa in arada al-iqtisara ala ahadihima ata bi tsaniyah, jika menginginkan meringkas salah satu saja dari keduanya, boleh ambil yang kedua saja. Bagaimana kalau salah satu beri salam ni? Tadi kan ada aturannya, masuk pintu gerbang, assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimina wal mu'minin, kemudian berjalan sampai kuburan orang tua kita, assalamualaikum ya walidi. Kan dua tu. Kata ulama ni bilang, kalau kepingin salah satu, yang kedua lebih bagus. Biarlah masuk kuburan tak mengucapkan salam, tapi sampai di kuburan orang tua kita, kita ucapkan assalamualaikum ya walidi. Li'annahu akhassu bimaksudi. Inilah tujuan maksud kita ziarah tu, kepada orang tua kita, bukan kepada yang umum. Tapi yang terbaik, yang bagus, beri salamlah kepada semuanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kau beri salam kepada orang ahli kubur dengan ucapan assalamualaikum bi ahli kubur minal muslimina wal mu'minin, kau mendapatkan pahala sebanyak orang yang kau ucapkan itu. Berapa banyak ahli kubur? Ada 500. 500 pahala mengalir. Dia jawab, cuman kita tak dengar. Ya. Apa mungkin Nabi nyuruh kita beri salam kepada yang tuli? Tak mungkin. Cuman masalahnya roh, kita jasad dengan roh. Ya, roh dia menjawab, kita tidak mendengarnya. Tak mendengarnya. Ini saya punya pengalaman. Boleh saya ungkapkan ni? Ya. Nah, saya punya pengalaman, waktu masih ada sedikit ya. Saya punya kawan dulu, kawan main. Kawan main ini betul-betul saya kesian. Saya dapat hidayah, dia tidak dapat hidayah. Sampailah dia bekerja di HKU sini. Di HKU ni pak, dia kerja ni. Jadi sudah lama betul ni kejadian ni. Saya belum kahwin. Dia meninggal tu saya belum kahwin. Saya kahwin tahun 2000. Nah, mungkin dia 98 lah begitu. Ya, 97, 98 lah dia meninggal tu. Dia kerja di HKU tu, penyakitnya semakin berat. Semakin berat.
Bawa ke rumah sakit tak ada perubahan. Bawa ke rumah saya terkejut melihatnya. Kulit dengan tulang. Saya pun bingung penyakit apa itu. Betul-betul tak bisa disembuhkan. Semakin terburuk, semakin kurus kayak tengkorak sudah. Nah, akhirnya dengan izin Allah meninggallah dia. Nah, meninggal. Bawalah di kuburan. Sampai di kuburan, orang pada pulang semuanya, saya enggak pulang saya. Saya bertahan di situ. Saya bertahan memikirkan kesian. Ini kawan tak kenal agama. Saya alhamdulillah dapat hidayah, dia tak dapat hidayah. Waktu itu saya sedang giat-giat mengamalkan zikir ni lah, baru ngambil tu. Ya. Nah, akhirnya saya bertahan di situ berdoa kepada Allah. Sambil-sambil buktikan tentang bacaan pahala ini sampai atau tidak. Saya baca di situ, saya tidak baca Yasin dah. Saya cuma baca Qulhuwallahu Ahad 50 kali. Salawat 20. Itu saja. Ya, Suratul Ikhlas 50 kali, salawat 20 kali. Tapi ikhlas. Ikhlas tu betul-betul kita nangis baca ni, mikirkan kawan ni macam mana nasibnya menghadap Allah, menghadap malaikat nanti dengan kondisi dia tak kenal agama. Saya berdoalah, berdoa, terharu saya berdoa itu. Saya pulanglah ke rumah setelah berdoa. Malam kontan mimpi dia datang. Rumah saya ni Gang Mubarak tu, tahu kan? Gang Mubarak tu. Depannya jalan Kiamat Dahlan, belakangnya jalan apa tu? Eh? Jalan apa sekarang tu belakang tu? Sungai Bangkong tu. Apurtri Dahlan nanti tu belakang tu kan? Keluar dari Kiamat Dahlan tu, terus kuburan. Jadi kuburan tu arah belakang, belakang gang itu. Kami bawa mayat ke arah belakang. Dalam mimpi itu saya lagi duduk di rumah paman baca buku menghadap ke dapur, sedangkan kursi itu membelakangi jalan. Orang mekik semua ni, menjerit. Si pulan bangun, disebutnya meninggal. Berjalan. Orang pada lari semua, saya keluar. Mendengar namanya itu saya keluar. Keluar dari pintu, pas menghadap ke jalan, sudah persis dia di hadapan saya itu. Pakai baju putih, tangan pendek, tapi sayang dia punya wajahnya kusut, seperti menyimpan sesuatu. Wajahnya lusuh. Saya tanya, apa kabar? Saya tahu dia meninggal. Apa kabar? Bagaimana keadaan kau di sana? Nah, saya bilang begitu. Itu bukan bunga tidur tuh, bukan. Kita tahu dia meninggal. Apa kabar kau di sana? Tak bisa ngomong. Cuma ngangkat tangan gini ya. Saya pun salam lah. Dia pun nunduk, mutar ke belakang, kembali lagi ke arah kuburan. Kira-kira apa makna itu? Dia cuma bilang terima kasih dengan isyarat tangan. Apa yang saya baca di kuburan kemarin itu. Itulah orang tak kenal agama, begitulah dia. Wajahnya tak berseri. Ya, menyimpan sesuatu beban. Nah, itu makanya saya itu nangis karena kasihan dia. Makanya saya ikhlas berdoa itu. Menangis saya. Mengenangkan dia ini tak kenal agama, kembali kepada Allah. Tapi alhamdulillah dengan isyarat itu saya faham. Dia berterima kasih atas bacaan yang saya sampaikan. Ya, minimal meringankannya. Ya. Saya tak bilang dia lepas dari azab, dah. Minimal meringankan. Saya sampai ke jamaah, kirimlah Al-Fatihah sama orang tua kita. Ya, tak panjang, pendek Al-Fatihah itu. Dan dia bergembira terkala kita kirimkan Al-Fatihah. Apalagi anaknya ikhlas membacakannya. Besar padilah Al-Fatihah itu. Dan itu termasuk bagian daripada bakti kita, doa dan kirim bacaan kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan orang tua kita diampunkan Allah. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada doa-doa anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.